Welcome. Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya, 3RI. Oke, bro, dan ya. Kita San Mori lagi, bro. Kita San Mori, dan hari ini kita mau ke Lembang. Lembang bareng Rere. Aduh, ini helmnya anjir, rada logor. Jadi kalau kita di bawah nunduk, si helmnya tuh agak ke atas gitu. Garba, pelan. Bisa sih ya. Oke, bro, dan ya, kali ini kita bareng nah. Si bro Ardi, dan tadi di depan ada siapa namanya, kita baru kenal dan nanya-nanya, katanya mereka juga mau ke Lembang. Dan ya udah, sekalian aja gitu kita ngekor, meskipun pada akhirnya kita berdua lagi. Tapi tetap santuy. Oke, kita ke acaranya Pro Street nih, katanya sekarang lagi rame nih, kumpul-kumpul di sana di acara tersebut, bro. Awalnya tuh cuma mau San Mori ikut bareng KS, cuma ke daerah Wanayasa yang ada di Purwakarta. Cuma karena kayaknya nanggung kalau cuma Purwakarta gitu. Anjay. Jadi kita lanjutin aja, kita langsung gas kuy OTW Lembang. Kita melembang, bro. Perdana nih naik Rere ke Lembang. Tapi entahlah untuk konsumsi bahan bakar nih. Soalnya saya belum pernah pakai si Rere buat jarak jauh, dan pastinya lumayan sih. Lumayan menguras kayaknya, tapi semoga aja nggak terlalu boros ya, Re. Tapi kalau misalkan kita terus open keep mah kayaknya bakal boros deh. Kayaknya kayak, dan mereka melambat, bro. Nungguan ternyata. Aduh. Dan ini asli, aduh, helm. Padahal si water pump-nya nyala, cuma selalu kerasa longgar gitu. Coba kita kerasin lagi terus sampai benar-benar kerasa ngepres banget gitu. Ini juga udah kerasa ngepres, cuma kalau misalkan kita nunduk, kita bawa open keeps, ini agak longgar gitu. Tapi santuy, tenang aja. Wow, rame bener. Asli sih di daerah sini kalau misalkan hari Minggu pagi-pagi rame bener. Ada yang jogging, ada yang cuma jalan-jalan nih, ibu-ibu, bapak-bapak sama anak-anaknya. Enggak sih, bapak-bapak mah lebih enggak. Lebih kebanyakan ibu-ibu kalau jam segini. Sama ada juga mungkin dede-dede emes. Mungkin. Oke, ayo, careful. Nah, ini kan pada olahraga semua nih. Bukan asli, buset dah, rame bener. Dan untuk di daerah kanan sana nggak tahu acara apa tuh. Kita ngekor dulu aja lah. Oh, di sini nih kayaknya teman-teman yang tadi, teman-temannya teman-teman gitu. Soalnya ada seorang tadi katanya. Tadi nambah satu katanya, emang ini kayaknya nih yang nambah satunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Si Bro Ari, lirik-lirik. Cari Pak. Untung kemarin udah di servis nih. Sebenarnya enggak niatan ke Lembang sih, cuma iseng gitu. Niatnya cuma riding dekat, cuma karena ya ada event, kemudian ya agak penasaran juga gitu, bakal seru kayaknya kalau misalkan gas ke Lembang. Ah, asli sih ini jalanannya. Oh, kalau digas. Oh. Cuma karena rombongan gitu. Di rombongan anjay. Jadi kita jadi tim penyapu dulu aja, jadi di belakang. Meskipun yang di depan itu tim 250cc anjir. Kamu bilang mau jadi tim penyapu. Bercanda kamu ya. Wow, suaranya boros ini, Rere. Rasa-rasanya bakal boros nih. Tapi bismillah. Dan ini saya belum mengambil uang lagi. Nantilah di sana. Mungkin ada dana talang nanti kalau misalkan gak ada ATM dari si bro. Sorry bro. Tapi pasti ada kok, kalem-kalem Tri. Yang penting ada bensin lah buat ngegas kuenya. Paling depan nih ada 250, kedua 250, ketiga 150, ke belakang juga sama 150 nih. Tim 150 di belakang dulu ya. Ya, paling depan tuh ada CBR 250 RR, keduanya itu New Ninja 250, ketiga ada Old CB 150R. Keempat nih ada si Bro Ardi pakai Aerox 155. Saya pakai si Rere 150 Rere. Kalah sama Aerox 155. Oke, dan iya. Yang ngambil kiri. Dia ngambil kanan. Yo, dan mungkin di video kali ini kita gak bakal terlalu banyak kebacet gitu. Kita sisain tenaga buat melembang. Dan sisain baterai juga ya, soalnya di sana pasti banyak suhu-suhu nih. Bakal seru. Oke lah, bismillah. Mudah-mudahan kita berangkat dengan selamat dan pulang pun dengan keadaan selamat dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yoi, pertama kalinya nih melembang pakai Rere. Yo i, mamin. Ngambil kanan aja bro, nah gitu. Biar ikutin barisan. Yo. Ya bisa. Kalau yakin gas, kalau enggak jangan ya. Itu prinsip saya sih, kalau yakin pasti gas, kalau enggak mah jangan. Soalnya segala sesuatu dengan keyakinan tuh pasti bakal terwujud, bro. Like this. Ya iya, udah di PWK aja kita.
Yoi. Terdapat penjelut biasa. Harus disetting lagi nih. Kayaknya PJMJ-nya emang harus naik nih. Pasti agak berat. Kayak nggak ada nahan gitu.